السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي جمعنا. الحمد لله الذي وفقنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. الحمد لله. Segala sesuatu nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah yang selalu digenangi kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu menghitung-hitung kenikmatan Allah. Baik kenikmatan duniawi sehingga kita berada di atas bumi ini dengan segala macam kenikmatan kita nikmati, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kenikmatan persaudaraan kita, kenikmatan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, dan ketentuan Allah hingga kita berada di tempat yang mulia ini, semuanya itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang kita semuanya tidak mungkin akan dapat menghitungnya. Nas Al-Quran sudah menegaskan, la tuhsuha. Kau akan tidak akan mampu, wahai manusia. Silakan gunakan otakmu, silakan kau gunakan akal pikiranmu untuk menghitung-hitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik yang ada di anggota badan kita, berapa juta nikmat, ataupun di bumi yang kita nikmati segala macam kenikmatannya, kita tidak akan mampu akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Namun ketahuilah dari sekian banyak kenikmatan, berjuta-juta, mungkin bermiliar-miliar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka yang termahal, paling berharga dari sekian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kalau ada dalam lubuk hati kita, tauhid yang benar, ada iman yang benar, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah yang benar, itulah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Wa kafa biha min ni'mah. Tidak ada kenikmatan di atas kenikmatan iman Islam.
Karena selain daripada iman dan Islam, sifatnya temporer, sementara. Kau kaya, sementara kekayaanmu. Kau sehat, sementara kesehatanmu. Kau hidup, sementara. Dan apa saja yang Allah berikan. Giliran nikmat iman Islam yang Allah berikan kepada kita. Sewaktu kita berada di dunia ini, dan iman Islam itu selamat, bisa kita jaga, sehingga nanti kita melalui perjalanan hidup ini dengan segala macam tantangan, cabaran, rintangan, iman Islam bisa tetap ada di dada kita. Kita dipanggil oleh Allah meninggal dunia, lepas dari dunia ini, dan masih membawa iman Islam. Ketahuilah, itulah puncak daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, atau yang populer dikatakan husnul khatimah. Selesai dari perjalanan hidup dan membawa iman Islam dalam memulai suatu perjalanan yang sangat jauh, bila iman Islam masih ada di dada kita, itulah modal terbesar, itulah tanda keselamatan, itulah tanda keuntungan, itulah tanda bahwa nanti akan dipertempatkan di surga Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Syukurilah nikmat iman Islam yang ada di dada kita. Itulah yang termahal. Sedangkan cobaannya banyak, rintangannya banyak, cabarannya banyak, sehingga iman Islam itu sendiri yazidu wa yanqus. Kadang-kadang bisa bertambah kuat, cuman kadang-kadang bisa-bisa berkurang. Bisa berkurang, bahkan lama-lama bisa-bisa naudzubillah menghilang, dicabut itu nikmat, hilang. Kenapa? Karena kita tidak pandai-pandainya untuk menjaganya, tidak pandai-pandainya untuk berusaha agar iman Islam itu menguat, menguat, menguat. Idza kunta fi ni'matin faraha, fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Ketahuilah, bila kau berada dalam genangan nikmat Allah, jagalah itu nikmat. Sesungguhnya perbuatan kemaksiatan, mengingkari perintah Allah, akan dapat menghilangkan itu kenikmatan. Jangan sampai hilang itu nikmat. Disinilah Nabi dalam hadisnya mengatakan kepada para sahabatnya, jadidu imanaku, perbaharuilah iman yang ada pada dirimu. Diperintahnya untuk berzikir, mengingat kepada Allah, mengesakan Allah, menyebut la ilaha illallah, itu termasuk memperbaharui keimanan yang ada dalam lubuk hati kita. Perintahkan untuk berbaham. Dalam hadis lain, sewaktu Nabi memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kau melihat kemungkaran, kau mampu, lakukan dengan kekuatanmu. Kau tidak mampu, derajat kedua, lakukan dengan lisanmu. Kau tidak mampu lagi, derajat ketiga, apa itu yang tidak ada resikonya? Dengan kekuatan ada resiko, dengan lisan juga ada resiko. Maka derajat yang ketiga, yaitu dengan hatimu. Hatimu ingkar, hatimu tidak setuju, hatimu melihat kemungkaran itu berontak. Lalu Nabi mengatakan, wadzalika az'afu iman, itu
paling lemahnya keimanan yang ada dalam lubuk hatimu. Karena apa? Karena tidak ada lagi resiko di hati. Lihat di sini bahwa iman itu maratib. Ada martabat yang tinggi sekali, ada juga yang berkurang, dan juga ada yang lemah. Disinilah berarti kita sebagai manusia yang mendapatkan kenikmatan iman Islam ada di dada kita, diperintahkan bagaimana kita memupuknya, bagaimana kita berusaha agar menguatkannya. Karena cobaan banyak, rintangan banyak. Kalau imannya tidak kuat, dia akan terbawa oleh arus, entah itu godaan dunia, harta, atau wanita, atau jabatan, tahta, apa saja bisa menjadikan manusia tidak kuat. Melihat uang yang begitu banyak, sifat amanat bisa-bisa menghilang. Imannya tipis, maka mulailah bergerak hatinya. Bagaimana bisa mendapatkan ini uang, entah itu dengan jalan yang halal ataupun dengan jalan yang haram. Kenapa? Sudah tergoda iman Islamnya, sedangkan imannya tipis. Akhirnya yang halal diambil, yang haram juga diambil. Begitu juga kalau ada godaan dari wanita, kalau dia tidak kuat, bisa-bisa terbawa, terjerumus, dan akhirnya jatuh ke lembah hitam, na'udzubillah min dzalik. Dan lain-lainnya, banyak sekali godaan-godaan bagi seorang muslim yang akan berusaha mempertahankan iman Islamnya, maka godaannya cukup banyak. Tambah besar godaan itu, tambah besar rintangan yang akan kita hadapi, khususnya di zaman yang sangat mengerikan ini. Kemaksiatan di mana-mana, fitnah di mana-mana. Kalau kita tidak kuat iman Islamnya, ya Allah, sholat bisa-bisa kita tinggalkan, halal haram tidak diperdulikan. Akhirnya imannya menipis, menipis, menipis. Bisa-bisa dia hidup seakan-akan muslim, ditulis agama Islam, tapi hakikatnya Islam sudah lepas daripadanya, dan dia tidak merasanya. Bahkan kalau meninggal, mungkin dikubur di kuburan Islam dengan cara-cara Islam, tahu-tahu dibangkitkan di akhirat, bukan lagi tergolong sebagai orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Di zaman semacam ini membutuhkan doktrin yang kuat, membutuhkan vitamin, mineral dengan dosis yang tinggi agar iman Islam tetap kuat, agar tidak terbawa oleh kemerlapan dunia, agar tidak hanyut dengan manusia-manusia yang ghafil, yang lalai, agar tetap kuat menjalankan perintah Allah, dan kuat meninggalkan larangan-larangan Allah hingga detik terakhir dicabut nyawanya, tetap dalam keadaan iman Islam, artinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jarang sekali yang selamat di akhir zaman semacam ini. Kalau dahulu apalagi di zaman Nabi, para sahabat sedikit sekali berbuat kemaksiatan. Kenapa? Bukan faktor keimanannya saja yang kuat, tetapi tempat maksiat pun, kesempatan untuk berbuat maksiat pun jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang ini. Belum mau berbuat maksiat kemana? Di sana baca Quran, di sana zikir, di sana mengkaji ilmu agama Allah. Tidak ada kesempatan dia untuk berbicara yang tidak ada artinya. Mau pergi ke tempat maksiat.